Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dosana ambo sadolah di maupun berada, sudah lama kita tak bersua, akhirnya kita berjumpa. Ketika kita berjumpa itu tandanya kita bersua di edisi Ramadan. Ah, mangain kita namanya adalah apa nama tadi dah lupa. Ya. Mana nanti di acara Ajo Buset Talk Show, di acara edisi khusus Ramadan Mananti Babuko. Kini awak nak tanggung-tanggung ado sambil menunggu Babuko, siapakah bintang tamu kita? Ya. Bintang tamu kita langsung saja bersama Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi. Alhamdulillah siap Buya. Alhamdulillah Jo. Ya. Bantu puasa Jo mah. Iya, lai puasa Buya nak bantu ada lai puasa. Alhamdulillah lai puasa Buya. Iko alah lamola nak bersebok kini di siko lah bersebok lihat Buya. Yang penting. Iya. Yang penting Buya alhamdulillah sihat Buya ya. Alhamdulillah sama-sama dengan aja serupa itu juga sihat-sihat sadonyo. Amin amin amin. Dengan kesibukan Buya nan luar biasa ko Ilya Mudia ingin kemai Buya. Apalagi dalam keadaan puasa ko lah. Ko yo sedang awak ko ndak kama-kama awak lalu aja pulang puasa. Kini alhamdulillah lah tiba lah di siko. Ngantuk aja baru bawa. Ayo Buya, iko ada seketik pertanyaan yang akan nambo tanyakan kepada Buya. Iya, silakan. Iko mungkin banyak lo pertanyaan yang dari luar. Coba tanyakan. Kini tiba pulo maksudnya ambo bertanya ke Buya. Betul. Yang pertama, Buya Gubernur. Buya yo Gubernur ya lo. Sekali dua lek Buya. jadi kini alhamdulillah ada sebut siko memang alah lama orang memanggil dengan sebutan Buya tu atau Ba'a tu Buya. Oh. Nam pertama dia awak pi cok pi kasurau. Pi ceramah. Dan kemudian awak janggui. Janggui siap dulu ke? Awak? Ya, ajo ya janggui kan. Awak janggui bisa ada mau orang Buya tu ya. Alun lah ya. Gitu. Jadi serupa itu orang lah mimbau Buya. Apalagi setelah awak punya anak. Gitu kan. Dia punya anak ketika bana rancak panggilan. Kami kok jadi kecil mintu ambo Buya ajalah. Jadi waktu itu di situ di kampung Mintu Ambo tu. Situ ada berapa orang Buya-buya pula. Ada Buya Zas. Di kampung Buya. Di kampung rumah apa? Oh, di kampung rumah. Kampung istri. Iya. Jadi di awak juga surau dulu awak pergi sejarahnya pergi ke melamar ke sini ke surau ya dulu. Ke tampik uang rumah dulu. Alah ke surau aja dulu. Iya, ke surau dulu pergi berceramah sini dulu. Sudah tu baru pergi melamar. Berarti ko untuk pasan untuk nak muda-muda kalau dia cari jodoh ke surau dulu. Jadi, jadi sejak itu saya panggil rancak. Kalau untuk ambo Buya saya rancak. Kalau istri ambo di Mbak Umi. Buya dan Umi. Berarti itu panggilan dari anak-anak pertama. Iya. Sampai itu masyarakat seperti itu. Pertanyaan kedua Buya. Sebelum jadi wali kota atau jadi wakil wali kota, sebelumnya Buya di DPRD loh. DPRD, iya. Berarti lah baralamu Buya menjabat tuh Buya, jadi pejabat ga? DPRD sampai setengah tahun. DPRD? Lebih kurang sampai setengah tahun. Kemudian wakil wali kota 5 tahun. Wakil wali kota 5 tahun? Iya. Wali kota 7 tahun. Wali kota 7 tahun? 7 tahun. Kuala payah metong mah. 7, 5, 2 wali tambah. 16 setengah tahun. 16 setengah tahun. Nah, tambah kini setahun lebih seketik. Nah, segitulah lamanya. Alah itulah mau tu ya. Iya. Berarti kalau seandainya awak beranak tu lah tamat SMA nah tu ya. Lama lalu biasa. Jadilah ada pengalaman
untuk memimpin negari waktu berarti ya 18 tahun kurang lebih Bu ya. Nah, lebih kurang gitu seperti ini ya berada di pemerintahan baik legislatif ataupun yang eksekutif. Waktu ketek-ketek pernah enggak Bu ya takana atau bercita-cita jadi gubernur atau jadi wali kota adalah. Baca jadi gubernur enggak ada dong. Enggak ada dong. Baca itu jadi wali kota enggak ada ya. Cuma ketika sama ambo bertanya waktu itu, cita-cita ambo luar radang jadi presiden. Oh jadi presiden. Itu kan peratus abu. Oh iya. Itu oh ya awak waktu ketek-ketek bantu tulok kecek sama apa awak jadi presiden. Nah, ya itulah kan. Itu dah. Kira. Cuma tu sabu dia mak boleh. Itu sabu ya. Jadi presiden, cuman untuk menapaki itu mungkin dari hal-hal dari bawah mungkin Bu ya. Ah, tahu awak deh. Ah, ya mah tahuannya. Kan, berarti kan presiden di Kota Padang, presiden di Sumatera Barat. Iya, presiden nak kini kau juga dari wali kota, emang kau jadi presiden. Ah, salah ya. Mah tahuan kau adolar zaki kasinan nanti Bu ya. Orang awak kau kami diantau di kampung, apalagi orang awak kau termasuk kompak-kompak. Bino tu orang awak mode Bung Hatta lai. Gitu mah tahuan Bung Hatta kedua adolar. jadi apa bedanya wali kota jo jadi gubernur ya? Banyak bedanya. Mah beda ya. Wali kota beda. Kato-kato ya kan? Atau wali kota kata gubernur beda kan? Oh wali kota oh ya jo gubernur beda. Itu beda sih. Itu juga beda sih ya. Sampai itu kalau di kota di Kota Padang. Di Kota Padang. Gubernur Sumatera Barat. Sumatera Barat yang dipimpin. Kota itu masuk di bagian Sumatera Barat. Iya, salah iya. Satu kota di Sumatera Barat. Dari 9 balai kabupaten kota. Itu lebih lawe gubernur. Lebih lawe gubernur itu ada leh itu ya. Itu makanya enggak sari bertemu aja seketik gini. Iya itulah. Kalau dulu cok mana kan di Padang aja Pekama Padang bertemu sih kok. Saya di lapor di pasar masuk. Kalau akini, jadi gubernur ku pelosok-pelosok. Nah, sampai ke kata-kata tapi iya. Sampai ke Lubuk Ulang Aliang pakai. Lubuk sampai ke Walian di Sulawesi Selatan, sampai di Patamuan, di Pasaman, ya, ayo ke kampung-kampung. Ayo ke kampung-kampung, wah cahaya masyarakat yang di daerah-daerah kampung. Di Sumatera Barat kok laweh, lebih dari Padang. Padang 694 km-nya. 694? Iya, kalau Sumatera Barat kok lebih laweh lah. 20 kali lah itu. Cuman awak yo nak talok jadi buya ada buya. Banyak ni pikirannya. Kalau awak kalau jadi buya capek naik asam lambung. Yo. Jangan awak pikir satu aja. Iya. Banyak kawan-kawan. Oh, banyak kawan-kawan. Kalau begini kan Ajo kan mikian jo. Iya. Nah, bagi cerita kan. Iya, ada tu kan kawannya buya. Ada kawan kalau banyak kawan banyaklah mikian. Banyaklah mikian. Mesti dipikir sama buya. Iya, awak surang sadonyo. Kalau awak surang capek naik asam lambung. Iya, itu buya. Makanya ada wakil gubernur kan. Nah, bisa cerita wakil gubernur. Nah, boleh surang-surangnya dong. Soal mikian membangun masyarakat. Masyarakat, membangun bangsa. Waktu itu harus sama-sama. Tidak salah saya di wakil surang. Tidak salah saya seorang. Ayo, teman. Atau masukkan dek buya ke mah. Jadi awak kan kadang awak syuting seorang bayar mencipta lagu seorang lah membuat musik seorang lah tu langsung sikit kuning kan bayar lah nama seorang sadu ada 50 lah kapal dinas di provinsi 50 lah ya 50 lah ya tambah sekda akhirnya nado lah biko di apa membantu di kabupaten kota kan jadi nak suruh masuk samo itu makanya basamo maka menjadi iya basamo maka menjadi takah tua sangko kok pindah dari rumah dinas ke rumah dinas ya dari Ayani pindah ke Sudirman tadi iya tua sampai itu kan itu jo tentu masalahnya beda iya kan. Nah, kalau di Kota Padang kan awak ya masalah kota lah namanya kan. Kota. Jadi kalau gini lebih laweh. Iya. Lebih banyak lah masyarakat. Nah, tentu lebih banyak masyarakat lebih banyak masalahnya. Iya betul ya. Tapi Lady Basamo tadi itu maka insyaallah mudah-mudahan masalah-masalah cie-cie dia selesai. Selesai masalah itu ya. Iya. Sehingga Sumatera Barat mungkin rancak. Mungkin lagi ekonominya makin gimana ke? Tu Buya, ada sempat eboh wak naik oto Buya dulu. Oh iya. Eboh orang kan pertanyaan wak cik Buya. Iya. Lai boleh wak naik oto Buya sekali lai. Apa lo kira?
Lasu. Hari itu sabantanya tuh tunggu ke bawah lihat. Jadi dulu tuh, kini tuh itu jo. Patang ada ibu-ibu nya awak dari berbagai daerah kan. Ada stopnya tuh nampak cepat naik anak. Tapi kama beka pasar naik. Oh, de buntong ibu-ibu tuh ya naik auto udah nomor 1 Sumatera Barat lah dia. Nah, itu anak-anak sekolah kan. Hanya nyuka pergi ke kama itu kan hanya stopnya tuh nampak cepat ya di naik. Oke. Pertanyaan selanjutnya Buya. Ndak latih Buya tu acok berkeliling Sumbar. Apa jo kegiatan Buya tu? Apalagi kini kan bulan puasa pula. Iya, iya. Ya banyak ya kegiatan. Soalnya kok dari perjalanan jauh kan dia tiap tu kan lalu. Oh, gitu. Itu kesempatan untuk istirahat Buya. Dia tu lah lalu lah istirahat apa. Nah, itu mangkonyo apa ketika sampai di tujuan ada selalu pulih. Apa stamina balik kan. Iya, iya, iya. Dan itu memang alhamdulillah. Ini amboko kalau nak ada kegiatan mudah terlalu. Oh, gitu. Nah, ya kan? Bisa istirahat. Terpun misalnya nah, kalau jauh-jauh gini duduk sepuiko kan, ya. Nak ada mengecek-ngecek itu bisa terlalu. Bisa lalu. Teman kau dilawan mengecek dia. Nah, mengecek ya. Kan. Nah, kalau nak mengecek, mahu tak kalau seorang. Kalau surah kan. Jadi, buat itu dimanfaatkan. Dimanfaatkan di perjalanan tu. Perjalanan. Ya. Dan ya alhamdulillah, dek awak li. Dalam perjalanan itu bisa lalu, tapi itu lah istirahat sekalian. Dan kemudian saja yang dicuri kan jauh lah jaraknya. Iya, memang jauh-jauh. Ya, jadi perjalanan. Memang sebagian orang adalah mungkin DT kendaraan kan amu istirahat, amu terlalu kan. Iya. Begitu alhamdulillah lah. Iya. Dan walaupun ajudan berganti-ganti kan, nah, tapi alhamdulillah awak lah bisa aja melakukan kegiatan, melaksanakan kegiatan di acara di yang ke dituju. Oke, okay. Nah, itulah di antaranya. Itu Buya, nang keliling Sumbar tu menurut Buya apa nanado kemajuan di kampung awak ko, apa yang harus dibantu pembangunannya gitu. Iya, jadi kan itu mangkonyo kita mengunjungi daerah-daerah. Bertemu je masyarakat. Ya, tentu tak tahu menengah kekurangan masyarakat gitu ya, Pak Buya. Dan A yang diharapkan masyarakat. Serupa patang awak rombongan ke Lubuk Alang Aliang kan? Lubuk Alang Aliang kok. Bupati Sulawesi Selatan sekalian kan? Oh Lubuk Alang Aliang di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oh, iya. Jauh sama. Bupatihan jo si Junjuang. Nah, pergi ke situ. Oh, bupatihan si Junjuang. Nah, kemudian pergi kita ke situ. Apa tahu masyarakatnya lah, masalahnya. Nah, sehingga memang ada menyampaikan masalah kebutuhan untuk jalan, untuk rumah sakit, untuk sekolahnya satu-satunya lah. Oh, di sini. Nah, di situ kita musyawarahkan, kita diskusikan. Nah, kita ambil langkah-langkah. Itu mangkonyo apa yang pernah dilakukan oleh Pak Gamawan Fauzi dulu. Iya. Beliau mengadakan transmisi lokal. Yeah. Kemudian juga Pak Amran Nur. Jadi Solunto kan ada menggesek, memindahkan masyarakat yang susah-susah di apa di pasar, di Cirebon Tampe. Serupa awak di Padang dulu, serupa itu kan masyarakat yang tak apa yang tinggal di kolong-kolong jembatan dulu kan kita kumpulan, nah, kita pindahan ke desa Kumenanti namanya di Daya Dingin sinan. Daya Dingin, desa Kumenanti. Iya, apa Daya Dingin di Kota Tengah. Oh. Nah, dia mengkonsi itu namanya kita geser. Nah, serupa itu pula lah diskusi awak jo masyarakat di Nagari situ, tuh masyarakat situ. Nah, alhamdulillah, insya Allah ada kesepakatan. Di salah satu negari itu Lubuk Ulang Ali yang selatan atau tengah ya. Nah, mudah-mudahan dengan ada itu nanti sehingga bisa kita bangunkan, kita geser pindah masyarakat tuh yang daerahnya laweh kan. Kalau daerahnya laweh ketika kita membangun sekolah kan gadang biayanya. Ketika kita membangun puskesmas kan gadang biayanya. Betul. Nah, maka itu kita dakean pada pusat kotanya. Nah, kita geser penduduk itu, sehingga kita bangunlah sekolah situ, kita bangun puskesmas sinan, ya, kita bangun apa kebutuhan air minumnya, infrastrukturnya, nah, kemudian apa kita hadirkan apa kok tower, nah, sehingga bisa ada sinyalnya pun bu ya, tidak perlu keluar untuk menelpon bu ya, itulah di antara yang kita lakukan sehingga memang terpenuhi kebutuhan masyarakat. Apa itu pula? Ke daerah lain, serupa misalnya ke Tutua, ke Pasaman. Nah, masyarakat situ butuh penerangan listrik. Listrik, nah, ya. Maka itu kita minta bantuan ke PLN. Kemudian kita minta bantuan
kepada perusahaan-perusahaan, karena kawasan itulah kawasan catchment area namanya. Catchment area. Nah, catchment area itu adalah daerah penampung penahan air. Ya. Oh, jadi katiku air itu ditahan di rimbo di hutan tadi itu karena kayunya, sehingga itu menjadi sumber untuk PLN di Kota Panjang. Oh, nah, bisa jadi pembangkit listrik tenaga air. Air oh, di Kota Panjang kan? Iya iya iya. Nah, sehingga iya, oleh PLN kita minta bantuan. Oke. Okay, bantu masyarakat situ untuk kehidupannya, untuk ayam peralu. Oke, okay, oke. Okay, nah, dan apalagi kini masyarakat awak di Sumatera Barat itu kan 81% tinggal di dalam hutan. 81% nagari di Sumatera Barat itu adalah itu di dalam hutan. Oh, gitu. Nah. Ketika pandemi itu, ekonomi masyarakat kini ya? Ya. Nah, salah satu keuntungannya dengan daerah-daerah pertanian termasuk kehutanan ya, peternakan memang tidak terpengaruh benar. Tidak ada pengaruh. Jadi yang pandemi itu tidak terpengaruh di pusat kota. Di pusat kota. Di Padang itu tidak pengaruh, lebih tinggi itu pengaruh. Ya karena apa? Karena memang di situ tergantung jerami orang kan. Ekonomi anu. Ya, tapi kalau daerah banyak berladang, bersawah, bertani, hasil perkebunan, hasil hutan, itu tidak terpengaruh. Itu makanya tekanan ada jo. Iya iya. Ketika ada ama-ama dia agak bare. Iya 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 iya. Lima tuh waktu itu kan. Ah kecilnya. Ah bare wali banyak. Nah perlu garamnya kan itu kan. Jadi kenapa? Karena hasil pertanian. Hasil pertanian oh iya iya. Oh gitu. Nah jadi itulah apa yang kita lakukan di banyak tempat di banyak daerah. Ya, dan diskusi oleh masyarakat itu yang kita bangun nanti dengan kegiatan program di provinsi apa kali sama di kabupaten kota. Oh iya. Okay. Kalau nan model-model awak ko buaya yang pekerja seni ko yang hiburan abah cara membangkit nak beliak tu ya. Iya kan yang memang awak ko butuh hiburan. Butuh hiburan buaya. Malaysia di mana dunia kan butuh hiburan kan. Cuma kenyuran sebuah ajo ko peraluan. Peraluan naik buaya. Iya untuk membawa galak-galak. Iya iya. Supaya orang nambah sadiah yang nambah sadiah tarui. Oh, orang galak, awak yang masadiah sudah tu ya. Orang galak kan awak galak. Iya. Jadi apa nasihat buaya ke untuk nan industri kreatif ko yang membuat komedi, konten dan sebagainya, nasihat untuk yang muda-muda buaya. Yeah. Jadi kan galak lucu itu kan cecaro. Tapi pasannya kan bisa bahasa mendidik. Oh gitu. Oh dari situ kita. Nah, jadi pasannya itu kontennya bisa mendidik, bisa apa memberikan bimbingan, ya memberikan pelajaran ke masyarakat kan bisa itu. Mungkin caro ya juga lah kan. Oh, caro ya, lucu. Oh, iya. Ya kadang-kadang kan orang lucunya itu kan tidak ketemu mengece lah. Kan. Iya. Kan serupa aja kan ceria bantu lah lucu galak-galak kan. Nah, kan katanya serupa itu kan. Iya iya. Berarti mencari awak juga galak orang kadang-kadang. Lah terhibur orang kan. Apalagi mengece lah sudah kan. Berarti pahala lah ada waktu ya. Ada orang senang kan. Senang hati orang pahala ada waktu ya. Semangat lah orang kan. Apasan sampai elo kan. Iya iya. Nah, kan itu. Semua jo guru. Guru kan itu ketika maja. Muka kan? Iya. Nah, kalau aja ya jo lawaknya, jo lucunya, tapi apa pelajaran sampai. Dan kadang-kadang ketika menjadi guru, menjadi penceramah kan perlu galak-galak dan serius taruh gitu. Iya kan? Apa ya, lucu kita kan. Iya. Nah, karena kadang-kadang murid itu sedang ala lelah kan dengan hal bantu itu capek lo masuk menyerap lo ya. Iya. Oh, apa gembira kan senangnya cerianya tentu. Okay. Dengan oklawanya senang, kemudian pasang kan murah sampainya. Nah. Ayah, Bapak kirim sekarang ya. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Nara. Kenapa kok ngebut-ngebut, Pak? Iya nih. Aduh, soalnya saya mau buru-buru ke ATM. Mau transfer uang kuliah anak saya. Ngapain repot-repot, Pak? Pakai Nagari Mobile Banking aja, Pak. Nagari Mobile Banking?
Dengan Nagari Mobile Banking, kita bisa transfer uang, beli pulsa, paket internet, bayar tagihan listrik, telepon, handphone, internet, PDAM, uang kuliah, BPJS, dan lainnya. Semua langsung dari smartphone tanpa perlu keluar rumah. Jadi, Bapak bisa... Pak? Kalau gitu saya mau ke Bank Nagari dulu. Mau daftar Nagari Mobile Banking. Aku ada pertanyaan cik ke Buya. Buya, ada program Buya yang namanya Singgah Sahur. Oh, Singgah Sahur. Ah, iya. Iko Singgah Sahur ko li ndak untuk kadar-kadar Buya. Oh, itu yang dikunjungi itu adalah masyarakat. Masyarakat nan susah. Nan payah. Oh, gitu. Ya? Jadi itu mangkonyo kita gandeng Basnas. Bu sama Basnas. Basnas, oh, ya kan? Gitu. Nah, kemudian jo kapalo-kapalo SKPD yang hadir. Nah, yang kita kunjungi lah masyarakat yang susah. Ya. Salamo ko ndak ada baca lihat mereknya dah. Oh, pokok gitu. Kalau susah wa kunjungi, wa bantu. Ndak lihat merek tu dah. Ndak sadar dikunjungi, lah dibantu dah. Oh, iya. Yang ndak dikunjungi pun banyak yang dibantu. Oh, nah, kata. Kan begitu. Kan banyak. Ndak tak lihat nah dah, cuma bantuan tipo tu. Oh, bantu. Jadi maksud itu namanya bantu pemerintah kan ndak sadar ndak terkunjung lah satunya. Kan? Iya. Cuma ada barangkali mungkin serupa apa usulan-usulan dari DPRD. Iya. Nah, kemudian kita ya kegiatan program untuk itu. Kemudian serupa ada dinas awak namanya itu. Ada namanya dinas pemukiman. Oh, dinas pemukiman. Nah, artinya ada membantu rumah-rumah tak layak. Oh, berarti itu yang kerajaan semua dari itu ya. Nah, kemudian nanti sumber dana itu ada melalui APBD, kemudian juga melalui Basnas, ada melalui apa bantuan pihak ketiga, CSR namanya rangkinya kan. Oh, CSR. Nah, itu ada seperti itu. Jadi siapa mau membantu? Nah, kemudian ada perusahaan-perusahaan ya silakan. Nah, itu kan menjadi apa semacam apa pemicu, ya. Kemudian magia semangat itu kan semangatnya. Ya, jadi, kalau bantu itu bu ya, agih lala semangat bu ya. Ayo. Bantu lah. Ya kalau aja kau nak dibantu, membantu. Membantu. Dun tanah. Itu makanya kalau do nampak ada kayak aja tinggal kan, aku kau perlu dibantu kau bu ya. Apa yo itu? Ya. Nah itu kan. Program itu kan wakil gubernur melakukan juga. Iya, betul. Cuma caranya beda-beda. Iya. Dan kemudian juga di Padang juga melakukan hal sama. Oh iya. Ya. Pokoknya. Alhamdulillah. Sajalan sudah. Di wali kota Padang tetap dilanjutkan. Program itu barangkali mungkin caranya beda-beda. Desainnya beda-beda. Pelawannya senang subuh keluar kan itu subuh itu pilihan. Kan begitu kan. Itu makanya namanya Singgah Sahur ketika ulang tahun. Singgah Sahur namanya. Ketika menjelang sahur, payok ke rumah, warga masyarakat. Tapi tidak boleh kita tahu dah. Oh, tiba-tiba. Tiba-tiba. Tidak boleh kita tahu. Kalau ada kita tahu. Itu dah siap-siap lah. Ya, nanti ya, kalau orang awak, aku gubernur dengan tiba-tiba. Gubernur kan, tiba-tiba itu masalah kan, loh. Nah, itu tuh. Kaluai sih dah puas. Tidak ada kayunya di kampian. Tidak malu kan itu. Awak itu mungkin tidak kita tahu. Oh, teman. Oh, gitu. Jadi bawa sadanya. Makan, minum, untuk sahur. Untuk sahur, ya, baca. Nah, kalau ada lo seketik untuk rayu beliau itu ada lagi ya. Iya. Itulah apa-apa ya awak. Dan sebenarnya itu kan jago sahur subuh itu sebenarnya kan untuk didikan awak. Ya, supaya terbiasa, nak barek jago subuh. Jago subuh. Nah, sehingga memang apalagi selat subuh kan itu makanya awak kan di provinsi kan juga kawan-kawan kita kanan juga. Iya. Itu untuk adalah kegiatannya subuh mubarakah. Ya. Subuh mubarakah. Sekali sebulan suruh ASN kan. Nah, itu kan sebenarnya untuk membiasakan. Iya. Sehingga ketika jago subuh itu tidak barek. So kalau Cik Rasulullah kan baik itu. Kalau awak lalu sudah subuh itu itu rasa kita tutup. Kalau lalu sudah subuh apa? Oh. Ya, itu mangkonyo sudah subuh itu dalam Al-Qur'an sabian. Ketika selesai salat subuh, fantasyiru fi ar, bertebaranlah di muka bumi. Nah, bau saolah carilah rezeki. Nah, sehingga pintu-pintu rezeki itu yang akan terbuka. Nah, kemudian
Kalau secara kesehatannya, kalau acok jago subuh, itu sehat loh. Sehat loh. So, udaranya bersih. Iya kan? Itu nah, khusus untuk yang muda-muda dingin yang beli buaya. Nah, rezeki sampai nan jodoh jago, jago subuh. Itu tadi itu. Iya, betul ya. Insya Allah. Insya Allah. Di bulan puasa, kau buaya apa momen nan ingat buaya waktu ketek-ketek itu? Waktu puasa, waktu buaya ketek-ketek. Waktu ketek dulu. Iya, ketek-ketek dulu. Momen yang penyatakan lah nek buaya. Kalau bulan puasa tu ada awak agak lesek dulu ketika ketek. Ya. Lesek ya. aku harus didangan enggak ana lesek. Mbak lesek ya. Jadi kalau untuk ibadah itu ketika bawa buku. Iya. Itu tuh saat menunggu kan. Menunggu. Kan ngetaraso. Saat menunggu. Taraso ketika bawa buku itu terasa nikmatnya enggak? Iya, betul. Begitu. Nah, jadi tenang kemudian kedua ketika bulan puasa itu ambo dulu kete-kete. Itu menggaleh. Oh, menggaleh. Menggaleh ketika bulan puasa itu. Apa nan buya galehan? Nah, galeh itu pai ke pasar. Ya, bali ke kacang tojin nan beguluang tu. Kacang tojin. Ali pernah jangan jeli. Kacang tojin ni leyo pernah nan beguluang kan lulai. Beguluang. Ah, itu beguluang tu kan. Nah, aku ada macam-macam. Ya. Ya, kacang tojin, kemudian ada ya kacang-kacang lah. Ya. Ah, itulah yang kita jual. Tu ketika bulan puasa, ketika kan namanya serupa ketek-ketek dulu kan. Kan apa kamu saji nan semangat. Iya. Kadang-kadang salat tarawih kan ada satu. Ada satu. Memparang kain ya. Macam-macam lah kan. Nah, jadi di situ. Ah, celai dulu kan ketika bulan puasa itu kan tak serupa kini. Ya kan? Kini kan musaji dake. Iya, musaji. Di kampung kan mesti jauh. Musaji jauh. Apa jalan ke situ? Basuluah tu ya. Ah, iya basuluah kan. Jadi kadang-kadang kan dek jauh pulang lama kan anak-anak namanya kadang-kadang litak paruknya. Maka itu galeh itu lah gitu ya. Oh, tak menggaleh. Aduh, ketika bulan puasa itu, banyak untung itu bisa beli baju rayo. Beli baju rayo ya. Wah, jadi dalam puasa basambihan aja ya. Itu mangkanya alhamdulillah pagi-pagi itu lah pergi ke pasar. Pergi ke pasar pagi ya. Membeli itu kacang itu. Kacang itu. Emak yang masak itu beli. Oh, beli. Beli ke pasar. Oh, beli ke pasar baru baju baguluang tu beli. Tapi kau jual cici. Oh, gitu. Dengan kesibukan buya yang padek selama bulan puasa aku buya. Buya khatam Quran neka. Oh, khatam Quran. Ya, khatam Quran itu memang kita patang. Jo ra rumah. Iya. Jo anak-anak. Ya kan anak-anak bukan ada berkeluarga. Iya. Nah, iya. Ada yang berkeluarga. Nah, jadi patang kita sepakati setiap keluarga termasuk awak. Iya. Ambo jo rumah, kemudian anak yang keluarga, sianan paling banyak baca Al-Quran di keluarga tuh. Jadi kedua terlibat anak, istri, sesuanya. Menantu gitu. Nah, menantu. Jadi keluarga masing-masing kan. Nah, itu rumah tuh. Apa anak ambo kan lah lima orang nak nikah. Oh, lima orang. Ah, lima orang nikah. Jadi lah, Pak. Para enam Jawa kan. Nah, rumah tuh. Rumah tuh. Hasil yang paling banyak. Siapa yang banyak? Yang banyak hafal bacaannya. Siapa yang paling banyak khatamnya. Oh, nah, kemudian kalau yang nampil yang banyak abah atau bu ya dia di stadion dia adalah dia di sana dia di sana. Nah, kalau itu pula yang masih surang kan jadi apa anak apa masih yang keluarga. Nah, jantara mereka serupa itu siapa yang paling banyak stadion dia reward. Nah, awak kok tahu wak, dari poso pertama encak masuk kakak bu ya jauh leh tapi adiah lo. Waduh, reward ya. Nah, kalau dulu ketikanya masih anak-anak kan ya siapa yang paling banyak? Siapa yang banyak ya? Nah, jadi kalau yang lagak kadang kan itu di Samoan, kalau yang ketik itu agak istimewa sekali. Oke. Itulah di antara caro untuk motivasi, untuk memberi semangat dan jadi kalau keluarga kan dari rumah banyak ucapkan termasuk Jawa. Kalau pun baca Al-Quran banyak, kan? Oke, Buya. Terakhir, Buya. Iya.
Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta digadang-gadangkan maju Pilpres 2024. Iya, iya, iya. Kabarnya Buya digadang-gadangkan pula untuk jadi wakil presiden. Lah iya mau ya. Nggak ada yang kadang-kadang. Nggak ada. Cerita tadi di mana? Cerita tadi di mana, Buya? Nggak jalan, Pak. Cuma memang, kamu kan jawab beliau-beliau itu kan tak ke? Iya, 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 iya. Ke... Pak tadi tiga sampai. Siapa tadi itu? Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Jakarta. Jadi kebetulan kita sama-sama pemilik saham di Askrida. Askrida itu apa? Askrida asuransi perusahaan yang kita buat bersama-sama jo gubernur-gubernur di provinsi se-Indonesia. Oh. Nah, kebetulan saham pengendalinya itu Sumatera Barat. Pengendalinya Sumatera Barat. Kan? Nah, kemudian ada di situ, ada Jawa Barat, termasuk banyak. Tapi di bawah saham pemerintahnya, di bawah provinsi. Kemudian Pak Ganjar serupa itu, Pak Anies serupa itu. Jadi kebetulan, beliau-beliau kok yang mengacuk bahasa Jawa. Ya, kalau beliau kok memang orang-orang yang hebat. Ya kan, kelawak jauh di belakang itu. Tidak. Ya kan? Jadi arah-arah do ke sini untuk masalah Askrida ko adalah Sumatera Barat yang macik ya kan, terus ada cari orang jo aku iya iko kuat kan. Dia memang dan celai kan wa aco basuo saya setahun iko kan. Iya iya iya. Karena do pertemuan presiden mengundang seluruh gubernur. Iya iya iya. Kadang-kadang ketika di fotonyo situ Pak Anies kan tabau jawab situ kan. Ada lo Pak Ganjar kadang, itu. Kadang Pak Anies lu tabau debu ya. Sama-sama tabau. Nah, itulah kan. Nah, jadi kalau mau beliau-beliau kok memang orang hebat ya. Kan memanglah menjadi sebutan juga bagi masyarakat di Indonesia. Dan merasa dan kemudian memiliki prestasi-prestasi masing-masing ya kan. Tentu. Yang merasa barangkali mungkin ya harapan dan keinginan masyarakat untuk beliau-beliau itu merasakan wajar-wajar saja. Okay, ya, dan mudah-mudahan insya Allah ya bisa pengganti Pak Jokowi itu akan tentu akan kita harapkan lebih hebat, akan bisa membawa Indonesia ke lebih maju. Lebih maju, ya kan? Dan kemudian juga kalau sudah awak kan dari kini pun awak Pak Jokowi kan awak bertekad juga bahwa supaya dari Sumatera Barat ke program Pak Jokowi juga lancar dan sukses. Dan kemudian serupa kini kan Pak Jokowi itu berkeinginan Indonesia ke menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Itu keinginan. Keuangan syariah sehingga, di dunia. Ya, sehingga ada namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ya, itu Pak Jokowi ketuanya. Oh gitu. Langsung Pak Wakil Presiden. Dunia. Iya, Wakil Presiden, wakilnya Wakil Presiden. Iya kan? Iya, itu keinginan yang ada dari Pak Jokowi. Nah, okay. Maksud itu awak selaku bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, awak mendorongnya seperti itu. Nah, sehingga memang kita awak lebih potensi. Okay, awak punya kesempatan. Kenapa? Awak punya falsafah. Ada bahasa syarak, syarak bahasa kita pula, syarak mengatur dan memakai kan? Iya. Nah, waktu itu kita dorong. Sehingga, alhamdulillah, mudah-mudahan tanggal sampai balai bulan Iko. Bulan kau? Ya, bulan April kau. Ambo salah satu yang akan diberikan penghargaan. Di dalam hal penerapan dan program tentang keuangan syariah di Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, jadi itulah cara awak. Dengan potensi yang ada di Sumatera Barat, Pak Jokowi, Pak Wakil Presiden juga punya semangat supaya itu kita maksimalkan peran awak di Sumatera Barat. Nah, itulah cara awak untuk membantu. Nah, mudah-mudahan bertujuan untuk yang lain. Oke, siap-siap. So, Oke, Bu ya, Iko sabar lumak tutuik. Ada pertanyaan yang sangat spektakuler yang menggugah pangan nawak, Bu ya. menu buka puasa Buya, apa yang Buya sukoi ya? Oh, menu yang paling disukoi ya. Iya, kalau di awak biasa-biasanya. Biasa-biasa ya. Tapi memang patang ketika ambo buku jo anak ambo, jo menantu ambo, jo orang rumah ambo. Ada pembukanya buku jo karupuk kuah. Oh, karupuk kuah eh. Kerupuk kuah kan, yeah. Nah, jadi itu nampaknya anak-anak suka lah itu. Kerupuk kuah sampai ke kerupuk tu satu plus kan?
kerupuk itu satu plus. Ayo. Kuahnya? Kuahnya beko tambah lojo mie situ kan. Oh, luar biasa. Berarti itu menu favorit babuku puaso Buya dan keluarga. Semangat-semangat. Jadi kok serba itu. Dan kemudian sih sebut satu plus kan awak ada rami lo kan. Lado anak, lado minantu, lado cucu kan. Iya. Nah, itu bagi orang tu memang kegembiraan ketika buku tu. Sebab sadonya lama kan. Sadonya lama. Okey. Okey ya. Iya. Aku tadi pertanyaannya tinggal cik Buya. Iya. Ala barakali Buya katam Al-Qur'an selama bulan puasa. Yang kini kau? Iya. Yang kini kau katam baru berhari baru kan? Iya. Alun lai. Itu mungkin sabuk tadi. Ha. Sabuk tadi kini perlombaan itu antara perlombaan keluarga, tadi. Kan? Itu perlombaan antar keluarga tadi itu. Keluar rumah banyak macam kan termasuk Jawa. Ah, termasuk lo Jawa. Jadi untuk nan di luar carilah orang rumah yang acok-acok katam Al-Quran tak bawa-bawa loak deh. Okey. Okey Buya, terima kasih banyak waktu Buya. Mudah-mudahan Buya sehat terus. Amin. Dan keluarga tentunya. Itu, ya. Salam sama Umi Buya. Ya, jadi ajo begitu yo kita doanya sehat-sehat. Amin. Serbu bisa magih semangat kayak yang lain. Amin. Ya. Terima kasih banyak Buya. Semoga terbuka pikiran. Ayo. Dan dengan apa dengan tampilan ajo kan. Iya Buya. Terima kasih banyak sekali lagi Buya. Sama-sama. Insyaallah. Okey, untuk Nusana Muslai, itu tadi bincang-bincang sakitik bersama Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyildi, yang telah sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan manfaat. Pokoknya Nusana wak sehat, sado, rezeki lancar, pokok apa nak kena, dapat. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 'Kalau di luar negeri, bisa pakai kartu ATM Bank Nagari nggak ya? Bisa banget dong, karena sekarang Bank Nagari udah tergabung dalam jaringan APN loh. Hah? APN? Sekarang Bank Nagari tergabung dalam jaringan ATM internasional. APN, Asian Payment Network. Jadi, bisa belanja di Malaysia, jalan-jalan di Thailand, atau liburan seru di Korea Selatan dan negara-negara lainnya. Nasabah Bank Nagari maupun nasabah yang berasal dari negara anggota jaringan APN dapat melakukan transaksi tunai lintas negara. Jadi sekarang gak perlu khawatir lagi. Mau kemana saja, Bank Nagari hadir menjawab kebutuhan transaksi Anda.